semua. Okey, dalam video ini saya akan tunjuk macam mana untuk pasang Cooper's Zumba Zip. Okey, so kita akan start dengan pemasangan hadap belakang rear facing dulu. Okey, so okey, Cooper's Zumba Zip ini dia boleh rear facing dengan forward facing. So biasa di sini kamu boleh nampak dia ada 1, 2, 3 dengan nombor 4. Dia punya anak panah di sebelah sini. Kamu boleh tengok di sini ada anak panah dia. Okay. So untuk rear facing kamu perlu adjust. Adjust. Kamu perlu tekan sini untuk adjust. Okay. Untuk adjust pastikan dia menunjukkan nombor 4 untuk hadap ke belakang. Okay. Baru kamu boleh pasang rear facing. Ini adalah bahagian rear facing. Okay. So kamu tarik kereta tiga penjuru di start 3 3-point seat belt. Okay, pastikan dia tidak berpintar. Kalau boleh kamu biasa untuk lebih senang kita akan buka this one supaya kamu lebih senang untuk tarik this one. Dia punya tali kereta. Okay, selepas ini kamu masuk tarik dari sini. Kamu, kalau kamu tengok betul-betul dari sini, kamu boleh nampak dia ada bahagian warna biru untuk dia punya wheel facing. Sini, tetap balik baik-baik, kamu buckle up. Pastikan ini adalah yang bahagian bahu, di mana kamu boleh tarik. Tengok, tarik sini, tarik. Ini adalah bahagian bahu. Kena pastikan. Okay? Baru kamu dari sini. Okay. Bahagian bahu dari sini kamu tolak ini, selit masuk, masukkan. Okay. So ini sekarang dia berada di tempat di laluan tali kereta yang betul. Okay. So macam mana kamu sekarang ini memang goyang nanti. Okay. Kamu perlu simpan ini masuk balik. Saya akan tunjuk macam mana untuk letakkan dia. Okay. Okay. Jadi untuk kereta yang kamu dapat masukkan diri, okay, biasa kita akan guna kita punya berat badan untuk tolak. Okay, baru tarik this one. Okay. Tapi kalau jika kamu tak dapat keluarkan, kalau this one terlalu kecil untuk kamu masuk, biasa kamu boleh guna tangan macam ini. Ini adalah bahagian bahu punya. Kamu guna berat badan tekan, tarik masuk ini. Kamu goyang dekat sini. Ini sudah pemasangan yang